kesayangan Anda yaitu tutorial gorden. Ini adalah gorden yang sudah saya rapikan. Bentuknya adalah seperti ini peloyannya. Dari gorden yang sudah saya rapikan dari bagian atas. Ini di dalam plastik ya. Welcome to our channel, tutorial gorden. Kemudian di bagian bawahnya seperti ini ya. Kemudian di bagian yang sudah rapi seperti ini ya. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami. Dari gorden ini saya akan perlihatkan. Oke, ini adalah gordennya. Gorden yang aku buat. Kemudian saya akan perlihatkan dari gorden yang sudah aku buat. Ini di dalamnya ya. Dia di dalam plastik. Plastiknya di bagian bawah hingga ke bagian atas. Maka bentuknya seperti itu. Gorden ini sangat rapi jika Anda mengikuti langkah-langkah yang aku buat. Oke, welcome. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan likes. Saya akan membuka bagian plastik di bagian bawah ya. Hingga ke bagian atas. Seperti itu ya. Di bagian bawah, saya akan membukanya. Welcome yang sudah nonton ya. Karena di dalam plastik, saya akan membongkar. Bongkar rahasia pembuatan gorden. Oke, seperti ini. Hingga ke bagian atas. Itu bentuknya sangat rapi. Sudah ada bentuk lekuk-lekukannya. Kemudian saya ikat bagian tengah-tengah. Sehingga menjadi rapi dan bagus ya. Ini adalah pengikatnya ya. Klik likes ya. Klik likes yang di sini. Klik likes. Ini adalah pengikatnya. Kemudian hingga ke bagian bawah. Ini saya buat dengan uap ya. Oke, harapan saya untuk Anda semua untuk mempelajari gorden yang sudah aku buat ini ya. Gorden yang sudah aku buat ini supaya Anda bisa membuat gorden dari bagian atas itu ya. Dari bagian atas hingga ke bagian bawah ini Anda bisa membuat gorden yang rapi. Oke, gorden yang rapi seperti ini. Ini di dalam plastik sengaja aku buat ya. Di dalam plastik ya. Welcome to our channel tutorial gorden. Kemudian dari bagian bawahnya. Di sini bentuknya. Sini masih agak basah. Karena di sini saya rapikan menggunakan uap atau oven. Ini namanya gorden blackout. Gorden blackout ini akan rapi jika dibuat seperti ini ya. Saya akan perlihatkan di bagian belakangnya. Putar ya. Oke, putar kamera. Ini bentuknya. Kemudian dari bagian atas. Oke, klik komen. Klik komen di bawah. Nah, di situ. Ini lurus sekali bentuknya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. 6 lipatan. 6 ploy. Kemudian di bagian bawah saya akan memperlihatkan untuk Anda semua. Di sini ya. Itu bagian atasnya. Kemudian di bagian bawah saya perlihatkan untuk Anda. Ini adalah rahasia supaya dia tersusun dengan rapi. Ini. Ini adalah bentuknya. Lupa untuk klik tombol subscribe dan like video kami ya. Video dari tutorial gorden. Karena mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda semua. Ini nanti tinggal dilepas. Setelah dilepas maka dia akan menjadi gorden yang cantik. Oke, semuanya ikuti saya. Jangan lupa follow WhatsApp yang aku punya. Follow WhatsApp. Karena kita di sana ada WhatsApp kayak grup ya.